Ini Kang Tatang ngeker ieu ya, tinggal itu. Kang Tatang mah tuan ieu lagi tekeun tinggal itu kok ka diserang kieu. Aduh, lain bener euy, kok bapak nyakit. Bubuhun lauknya bubuhun, Tatang ka urang ngari. Lain karasa teh gitu. Lain karasa deui. Ieu nyem-nyemnya. Keur diterapi cenah ieu. Kita mampir lagi di rumah makan Asep Strawberry seperti biasa ya. Mau isi bensin perut dulu nih. Jadi di lokasi ini mah sekalian buat rileks dulu ya. Ada ikan terapi tea di sini mah tuh ya. Ikan terapi. Tuh, ikan terapi. Hei, habis dari Tasik bisa. Nah. Ya buat sahabat-sahabat bonsai yang lagi masih di perjalanan tah nanti kalau misalkan dari Tasiknya mampir ke Palidie Ciawi di Ciawi ya tuh. Aya ikan-ikan yang baik hati. Ya, mereka tukang pijit sebenarnya mah lauk teh. Tetangnya ini gede atau galak? Getek. Getek nu nyerah leus. Artinya kalau ngahajakeun mah di mall ya mayar gitu ya 15 menit teh ya. Kudu 20.000. Ini di dieu gratis. Bari nungguan tuh jusnya datang. Nah, ini minuman khasnya karena kan judulnya ge Asep Strawberry. Nah, ini jus strawberry. Kita cobain jus stroberinya. Mantap. Ya, nuhun Kang. Ya, tuh. Ya, segar-segar dingin. Bisa Kang Tatang. Dek. Aduh. Iya. Ayan ya, Andre tah. Aduh, Andri. Andri teteh. Sok Andri. Aduh, apa? Ya, ya nah ya, sarapannya. Aduh. Tadi teh mau nang makan dah. Bisi dipanggil motor. Ya. Ayo eh standby di pengundian door prize teh. Menang menang teh. Alhamdulillah. Anti mainstream. Ah. Tuh ayo. Ah getek galak etam hijiin gede jangan lupa di like ya jangan lupa dibantu om nakalnya buat subscribe like and share ya karena biar bisa terus bikin konten senang gitunya iya karena subscribe itu gratis nah di antosnya subscriber nah beramal aduh beramal oke terima kasih nanti kita tunggu liwetnya masih belum datang nih lagi disiapin ya jadi kita pesen nasi liwet ih mantap tuh mejanya masih kosong piringnya masih nangkub ya jadi encan aya ieu nah baru ini gelas sama cinta hanet, es mantap cinta hanet. Oh ya di sini juga kalau yang bawa anak-anak ada sini ya. Nih ditunjukin, yuk lihat sini. Yang mau main perahu ada sini nih. Main perahu tuh kan, naik perahu ada. Yang mau sosorodotan di dia dah. Nah ini sosorodotan, ayun-ayunan juga ada. Aduh, jalannya kita coba. Tapi buat anak kecil, nah ini di sudut ya itu ada area permainan anak-anak. Dan spesialnya di sini ada pengingat buat kita yang Muslim, jangan lupa sholat tuh, ya, jangan lupa sholat. Keren ya. Rumah makan
tempat beristirahat da sign atau pengingat buat kita nih tuh, jangan lupa sholat. Oke, sini tuh ini ya suasana sekarang jam sekitar jam 4 ya. Sebenarnya makan siang udah lewat, makan malam belum ini teh. Tapi karena tadi belum sempat makan ya, terpaksa kita ngaliwat bareng di sini. Tuh ya, ngaliwat bareng di sini dengan para pecinta bonsai. Bonsai. Ya, sementara itu dulu. Nanti kita. Nah, mana makan? Nah, ini. Ya, tuh jadi berempat aja namanya. Berempat nih dia. Ah. Yuk. Iya. Mana deh? Aduh. Dari Gede Bage nih. Oke. Oh, ini dari Akang-akang Saung Pojok Bonsai. Saung Pojok Bonsai di Gede Bage Sumarekon. Ya, ada juga di mana teh? Kircon, Kiara Condong. Kircon Kiara Condong, terus ada di dekat Pade Maghrib. Nah, eta. Ya pasti tahunya Pade Maghribnya. Wah, itu tuh. Legend bonsai pas. Bapak Asep mau, Bapak Asep mau ke kamu. Bawa set. Enggak sengaja mau nge-review ini. Guys. Sampai jatuh. Kudu gogoleran gini. Ngarang asup frame buat Pak Haji Asep mau. Nah, buat Pak Haji Asep Maung kumaha sana? Terus. Oh, bonsainya. Wah, bonsainya. Alhamdulillah berprestasi di Pamnas Tasikmalaya 2022. Nah, sertifikatnya atos tuh itu dikumpul gitu. Nah, gue tata. Atos langsung di laminating, Pak Ji. Oke, okay, sementara itu dulu. Om Nakal pamit. Jangan lupa. Bye. Jangan lupa nah oh, jangan lupa bahagia bahagia jangan lupa bahagia orang Sunda mah gitu aduh anger nah udah tuh datang udah datang kelanya tinggal di bisi kasaran nah ini bos nah iya ayam bakarnya terus sambal tahu nah iya iya non itu teh pedah eh hey, pedah teh ikan nanti ikan naonnya asin laut ngarana naon ikan naonnya ikan naon sih cok pedah ada nggak ada ikan pedah pedah ini ya tuh cokelatkan ke dia wakun mantap ya pilot ya pilot drone bisa hiber temenang hiber karena tadi di lokasi area itu not flying area gitu ya jadi tidak boleh menerbangkan drone karena dekat dengan bandara tadi no? Bandara Tasiknya nah di Cibereum gitunya jadi kita nggak bisa ngambil konten dari atas gitu tapi tenang naon lahnya agak tadi konten abret-abretan hiburan pas lagi ini nih lagi apa bagi-bagi door flash ini ya oke wah benar bagian door flash apa alhamdulillah kipas angin mantap. Ya kipas angin alhamdulillah kita dapat jadi ya ini syukuran ya nya syukuran menang kipas angin orangnya ribet bareng jadi motornya mah nggak dapat belum dapat belum rezeki ya. Oke, kita lanjutkan makannya ya.